Menteri Perdagangan M. Lutfi penuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Lutfi diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Supardi mengatakan Lutfi bakal diperiksa di gedung Jampitsus Kejagung terkait kasus ekspor CPO. Diketahui dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan total 5 tersangka. Tersangka utama dalam kasus ini yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnuwardana pada April 2022. Thank you.